mengimbau pengguna jalan raya agar tidak menerobos perlintasan yang sedang menuju. Ini keprihatinan kita terhadap masyarakat yang seringkali lalai terhadap perlintasan yang sudah menutup, lalu tetap menerobos dan akhirnya tetap berkereta. Pak, ini Pak. Mengingat sampai saat ini kejadian kecelakaan lalu lintas di perlintasan sebidang ini masih banyak. Sampai saat ini di Daob 9 ada 15 kejadian dengan korban 14 luka berat. Harapan kami dengan adanya kegiatan sosialisasi ini untuk meminimalisir atau bahkan sudah nggak ada lagi kecelakaan di perlintasan sebidang.